Alright, breakout beduk. Apa itu breakout beduk? Nama pun breakout. So, breakout beduk ni adalah setup breakout. Bila sampai terus beduk. Macam itulah. So, dia hanya valid. Setup breakout beduk ni hanya valid untuk breakout setup sahaja. So, kita terus go through kepada SOP lah. SOP breakout beduk eh. Saya lukis balik kot. SOP breakout beduk. Alright. SOP breakout beduk. So, dalam reversal setup, kita ada SOP. Dalam breakout beduk pun kita ada SOP kita juga. First adalah, ini yang biasa saya pakai daily. H4, M5. Yang kedua, kita akan ada H4, H1, M5. Yang ketiga, kita akan ada H1, M30, M5. Alright. Ini SOP kita untuk nak buat setup breakout beduk. First thing first, apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan mencari zone breakout. Ini adalah tempat kita cari breakout. Saya ingat kat dia. Sorry. Ini adalah tempat kita nak cari. Kita nak cari breakout lah. Alright. Di zone daily, di zone H4 ataupun H1 adalah tempat kita nak cari breakout. Manakala untuk H4, H1, M30. Astaghfirullahaladzim. H4, M30 adalah kita nak buat zone. Zone iaitu tempat kita nak entry lah. Dan last but not least, M5 ni adalah tempat kita nak beduk ataupun entry lah. Alright, ini je simple je SOP dia. Kalau mana yang budak-budak dalam select, alhamdulillah lah, saya rasa ramai dah mula faham lah berkenaan dengan breakout beduk ni dan ramai yang dah mula pakai dah setup ni. So pada saya tak ada isu pada diorang. But it's okay, kita cuba balik refresh, alright? Dekat daily adalah tempat yang kita first tadi kita nak cari breakout. Sebab nama pun breakout beduk kan. So, breakout ni adalah tempat pertama kita nak cari direction kita antara breakout adalah dekat higher time frame lah. Daily ataupun H4 ataupun H1. Weekly, monthly pun boleh, tak ada masalah. Cuma korang belum pakar lagi dalam menggunakan monthly dan weekly. So, saya suggestkan korang guna je permulaan daripada daily. Kalau kita cari kat daily tak ada zone breakout, tak ada breakout, kita akan pergi kepada H4 untuk cari breakout. H4 kalau tak ada breakout, kita pergi cari dekat H1. Alright, kita boleh lower kan. Yang penting dia kena cari dekat time frame besar lah. Semakin besar dia punya zone kita ambil, semakin besarlah profit kita. Macam yang saya beritahu tadi. Settle. Untuk H4 dengan H1 ni tadi, H4 ni adalah tempat kita nak cari zone kita. Daripada daily tadi kita dah ambil breakout dan kita akan top down ke H4. Dan H4 kita akan top down ke M5 untuk kita nak entry. Yang ni tak kisah M5 boleh, M1 boleh, M15 boleh. Ikut suka hati korang lah. Tapi saya menggunakan M5 sebab apa? Tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat dia punya confirmation untuk kita nak tengok. So, untuk H4 pula, dah dapat breakout H4, kita akan top down ke H1 untuk cari zone wajib dan sunat. And then last kali baru kita akan pergi ke M5 untuk entry. Sama juga M1 atau M15 tak ada masalah. H1, kita ambil breakout, kita akan top down ke M30 dan kita akan pergi ke M5 untuk kita entry. Cuma zone untuk H1 adalah agak high risk sebab kecil kan, dia punya time frame kecil. So zone yang H1 ni saya kurang galakkan. Tapi kalau nak guna pun boleh, tak ada masalah. Okay, untuk SOP korang faham tak? Saya screenshot lah. Nanti korang boleh pakai untuk akan datang bilik. Sama je aku pergi screenshot. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, bela. Untuk screenshot pula dah. Untuk SOP dulu. SOP dulu, wajib sunat nanti kita cerita. Syah, just untuk kepastian. Sebab saya bela sama ada price break atau tidak. Perlu candle lebih 2 atau 3 dari zonnya. Ya, betul bang. Betul bang FJ. Itu cara saya. Ada orang pemahaman dia berlainan. Jadi cara saya akan tengok 2 atau 3 candle yang memberikan zone tu barulah dikira sebagai valid breakout.
Syah, jika support hingga konsisten ada banyak candle bearish, maksudnya ada banyak second movement, bagaimana kita nak tandakan, kita hendak tandakan yang valid? Ambil yang paling bawah dan yang paling atas. Dan yang terdekat dengan current price. Alright? SOP faham? Okay, mantap. Alright, kita dah go to SOP. Kita akan pergi kepada format zone. Ini banyak gila orang salah. Geram je aku. Ada je salah. So, saya nak korang fokus eh, format ni. Sebab mana lah tahu mungkin ni kelas-kelas kita buat kan. So, korang saya nak korang fokus. Format. Format. Zone. Zone format kalau salah, salahlah kita punya setup. Breakout beduk. Faham tak? Format zone terbagi kepada dua. Format zone kita terbagi kepada dua. Firstly, kita ada. Ini bukan hukum. Ini yang diberi nama oleh Cikgu MB. Saya pakai sebiji sejibik macam mana Cikgu bagi. Dan kita kedua kita ada. Sunat. Alright. Macam mana bentuk wajib dan macam mana bentuk sunat? Bentuk wajib dan bentuk sunat terbahagi kepada dua. Eh. Satu macam ni. Satu macam ni. Alright. Dan apa yang menandakan itu adalah wajib? Wajib adalah zon yang atas ni. Yang kita panggil sebagai second movement. Sunat. Sunat yang atas ni. Dan juga yang bawah ni. Kita ganti dulu. Alright. Inilah dipanggil sebagai wajib dan sunat. Okay. Ini saya save dulu. Supaya korang nanti notes saya akan bagi ya. Kalau korang nak. Kalau nak. Kalau tak nak. Saya simpan seorang. So wajib. Saya akan lebih precise eh, untuk malam ni. Malam ni je saya akan bagi precise lagi. Mendalam. Wajib. So kita dah tahu dah wajib bentuk dia adalah second movement ni. Alright. So kita bila tanda dekat marking price, first thing first, kita cari yang wajib ni dulu. Bila tak jumpa wajib, barulah kita pergi cari dak sunat ni. Budak sunat ni nama pun sunat. Sunat ni biasanya kalau dalam Islam, dalam Islam pula, kalau dalam agama kita, sunat ni adalah nombor dua, wajib nombor satu. So bila kita buka je zone, bila kita dah marking dekat daily, sebagai contoh, kita pergi dekat daily kan. Kita nampak ada berlakunya breakout. Sebagai contoh lah. Okay. Kita mark dulu. Cara marking eh. Saya ajar satu persatu. Jangan risau. Tak payah bayar coaching. Okay. Kita mark dulu dekat kawasan breakout. Bila kita dah mark kawasan breakout. Okay. Kita top down ke bawah. Ni tadi dekat daily kan. Daily. Breakout. Okay. Breakout support. So when kita dah tanda daily breakout support ni. Kita tak payah buat apa-apa lagi dah. Tanda je letak satu kotak. Besar dia tak kisahlah besar mana kau nak letak pun. Suka hati awak. First and second, kita akan pergi kepada H4. Sebab record daily. H4 kita nak buat zone. Kan? Sebagai contoh kita ada. Sebagai contoh macam ni. Alright. Sebagai contoh macam ni kan. Ini adalah kotak record dekat daily tadi. Pantang larang. Pantang larang dia, first, tak boleh tanda sebarang zone dalam ni. Wa ima ada zone wajib pun dalam ni, tak boleh tanda. So, ini akan menjadi kotak hitam. Kotak hitam yang korang biasa tahu lah kan. Kotak hitam dan juga kotak-kotak kehidupan. Faham eh? So, bila kita dah tanda, first thing first, kita akan cari wajib. Betul tak? Kita akan cari wajib. So ini saya nak tekankan kat korang. Bila korang dah tanda breakout zone ni, korang screenshot, cari berdekatan zone ni dulu. Cari berdekatan zone ni dulu untuk kita nak cari wajib dan sunat. Ini point ni saya tak pernah ajar lagi dekat korang. Alright, saya tak pernah ajar kat korang lagi. Sebab apa? Sebab benda ni agak private. So saya tak nak ajar secara mendalam. Cuma malam ni saya rasa saya nak ceritakan apa yang saya nak cerita. So saya bagilah korang. So mana yang dapat tu dapatlah, yang tak dapat tu tak dapatlah. So bila kita dah tanda kat sini kan, kita nak cari wajib dan sunat, kita cakap tak jumpa. So korang nak mudah, korang tanda siap-siap kat market korang, korang nak cari sini. Ini adalah wajib. So bila korang dah buat ni kan, korang tengok dekat zone ni, ada tak wajib? Buka pembaris cari. Ada tak wajib? Wajib. Okey, tak ada.
Bila tak ada, barulah kita akan pergi ke next kotak dia. Kita tengok mana wajib dia. Oh, kat sini ada wajib. Letaklah satu tanda lain. Tak satu lain. Faham? Alright, wajib kita dah jumpa satu. And then ada lagi tak wajib? Tak ada wajib lagi. So, kita pergilah. Kita carilah sunat. Macam mana bentuk sunat? Lukis. Lukis bentuk sunat. Satu. Dua. Ini adalah sunat. So, mana kita nak cari? Kat mana sunat yang ada dekat dalam zone ni? Back balik kepada yang kiri. Jangan tengok yang kat sini. Sini kita dah ambil wajib. Yes. Tapi kita kena dahulukan dulu apa yang ada kat belah kiri kita ni. Barulah kita tanda yang belah kanan. Alright. So, cari. Oh, kat sini ada sunat. So, tanda je lah sunat. Dapatlah satu zon. Nampak tak? Allahuakbar. Untuk lepek lah tu. Ah, boleh. Alright. Ah, dapatlah satu zon. Nampak tak? Ini kita ambil sebagai. Ini kita ambil sebagai sunat. Dan ini kita ambil sebagai wajib. So, bila price sampai, dapat confirmation dekat low time frame, berdoa. Dan apa kegunaan kotak hitam ni? Kotak breakout ni. Inilah kotak yang bila mana. Inilah kotak ni. Bila mana berlakunya breakout. Aduh, susah ni. Takpelah. Bila berlakunya, bila dia dah sampai zone tadi, dia dah break kotak breakout ni, bila pull back, kat sinilah tempat kita nak. FM, biasanya lah. Cikgu cakap FM ataupun beduk lah, tak kisah. Inilah tempat yang kita akan FM, barulah dia akan turun kau-kau. Inilah dinamakan kotak yang haram. Kotak hitam ni kan haram untuk entry. So, janganlah entry kat sini. Bila dah berlakunya breakout, janganlah entry kat sini. Tunggulah dekat zone, baru kita entry. Dan bila dia break kotak hitam ni ataupun kotak breakout ni, barulah kita re-entry kat sini. Ha, kalau yang terlepas first zone, this is will be your second zone. Faham eh? Ini secara teorikal. Nanti saya akan buka dekat chat pula. Aduh Adam, Syah, bolehkah kita gunakan setup beduk sebagai direction? Tak boleh. Setup beduk ni untuk setup. Setup pun nama setup. Direction lah. Ah, jangan salah pula zonenya. Syah, sebelum kita buat SOP backup beduk, kita kena tanya SNR valid dulu ke macam mana? Tak payah tanya SNR valid. Kita sekarang ni nak cari breakout. Nama pun breakout beduk kan? Kan saya dah beritahu tadi. Dia berkenaan, it's all about breakout. Kita try buat dekat GBPUSD. Weh, GBPUSD dah masuk zone buy tu. Tak ya. Macam mana tahu breakout tu valid tak? Macam yang saya beritahu tadi, dia mesti memberikan dia adalah 2 atau 3 candle lah. Terpulang lah. Pada mana-mana time frame pun, itu cara saya lah. Orang lain saya tak tahu. Yeah. Cuba tunjuk sikit. Mungkin sebab ramai tak faham lagi eh. Sebab tu diorang tanya. Alright. Sebagai contoh lah. So kat sini kita nampak ada support yang valid. Betul tak? Kat sini ada support yang valid. Ada second movement. Dah kena break. So macam ni kita nampak satu candle. Sorry. Saya padam. Bagi clear. Kat sini kita nampak ada berapa? Ada dua candle yang dah breakkan zonenya. Betul tak? So pada saya kat sini dah valid dah breakout ni. Maka berlakulah breakout yang valid. So barulah kita cari zone untuk kita nak re-entry sell. Adakah dia ambil dekat sini juga zonenya? Nampak tak? Macam orang selalu buat kan? Ini memang yang biasa kita pakai kan? Dia dah break lah zone ni, support ni. Dia ambil kat sini juga ke? Jauh baru dia turun, nampak tak? Ni, kejap lagi kita akan hurai. Kenapa dia turun kat sini? So pada saya ini barulah breakout yang valid. Ada dua atau tiga candle yang memberikan zone tu. Barulah saya dikira sebagai breakout valid. Ini untuk daily lah. Untuk H4 pun sama, tak ada masalah. Sama juga. Dan untuk tanda breakout, untuk buat breakout beduk ni, tanda, korang letak je kotak tu. Tak payah tengok candle, tak payah tengok apa. Ikut kesesuaian korang lah. Ikut kesedapan korang nak letak berapa banyak pun, berapa panjang pun. Faham tak? So, bila kita dah tanda breakout ni kotak ni, dekat daily, kita akan pergi dekat H4. Kita pergi dekat H4. Macam yang saya bagi tahu, apa first thing yang kita akan buat bila kita dah tanda kotak breakout? Ini secara mudah lah. Kalau saya lah, korang bahagikan dulu siap-siap dekat zone ni. So, ni kotak breakout kan?
korang bahagi dua supaya korang tak keliru. So cari dulu wajib dekat dalam zone, dalam zone ni dulu. Kalau dah tak ada langsung, tak nampak langsung, barulah kita akan pergi dekat second box. Faham tak? Ini yang saya baru buat lah, yang saya baru jumpa lah. Ini yang saya, sebelum ni saya tak pernah share benda ni tau. Korang boleh tanya budak-budak select, saya tak pernah share pun. So bila korang dah jumpa, dah buat benda ni, first thing first, korang buat yang ni dulu. Ni macam yang Jemaah beritahu dekat homework select dulu. Satu idea yang yang menarik supaya korang tak lost apa yang korang nak cari. So korang tanda je wajib sunat. So korang dah tahu kan. So first korang cari kat belah sini kan, mana zone yang wajib sunat yang ada boom, yang ada big movement. Alright. So kalau kita nampak kat sini mana zone dia, kita akan ambil yang ni lah, yang ada big movement. Big movement tu apa pula? Ah, sudah banyak kerja pula aku nak share pula big movement. Big movement ni macam yang Paul X, siapa yang masuk kelas Paul X malam mesti tahu. Price dia, dia terus faham, dia terus junam. Dia tak ada jalan merangkak-rangkak macam ni. Faham tak? Dia tak ada sideway, tak ada apa. Dia sampai je price dia, faham. Sebab ni ada big order daripada Big Bang. Ha, dia, dia secara simple je lah kan. Saya share kan korang pening pula. Tapi cakapnya dia ada, dia mesti ada big movement. So barulah korang boleh ambil wajib dan sunat tu. Kenapa saya tak ambil bawah ni? Sebab dia tak ada boom dan dia terlalu dekat dengan, dia terlalu dekat dengan kotak breakout. So saya akan lebih mengambil yang atas ni daripada buat iman daripada yang bawah ni. Ini saya baru buat depan korang. Saya tak ada practice apa pun. Saya cakap dengan Jemaah tadi, saya nak buat kelas juga malam ni. Nak support korang mana yang boleh. Alright. So kita tengok kat sini. Okay, kat sini kita dah nampak ada second movement. So kita tanda kat sini. Ini adalah wajib. So settle tanda wajib. Next zone. Kita nak cari apa? Sunat. Betul tak? Kita nak cari sunat. Ataupun kalau ada wajib, lebih baik kita cari wajib dulu. So dalam zone ni kita tengok mana lagi wajib yang berdekatan dalam zone ni, dalam kotak ni. Kita cakap okay, dah tak ada dah wajib. Kalau ada pun terlalu jauh. Nampak tak? Atas ni. Terlalu jauh zone ni. Betul tak? So bila terlalu jauh, dia jangan terlap, dia jangan ambil. Ini korang kena buat backtest jugalah sebenarnya. Tak boleh ambil yang terlalu dekat dan tak boleh ambil yang terlalu jauh dengan zone. So barulah kita move on ke next zone. So bila kita pergi next zone, kita nampak apa yang ada berdekatan dengan zone. Alright, kita padam balik supaya tak keliru. So kita akan ambil mana? Ni ada wajib satu lagi. Nampak tak ni? Turun, second movement, turun. Inilah wajib. So ambil dalam zone ni, wajib dan wajib dan wajib. Settle. Kita padam. Ataupun korang boleh save lah screenshot dekat korang punya mapping sendiri. Kita letak je horizontal line. Letak sini satu. Letak kat sini satu. Alright. Settle. Kita dah dapat H4 untuk wajib dan sunat. Untuk wajib lah. Ni kira wajib-wajib lah. Kita pergi kepada M5. Masuk tak zone ni? Masuk tak guys zone ni? Macam mana pula kita nak tengok confirmation? Confirmation ni yang pening ni kat korang ni kan. Biasa korang pening sikit confirmation ni. Ya Allah, pucuk-pucuk zone-nya. Okay, sorry. Macam mana kita nak tengok confirmation? Confirmation ni terlalu banyak zone, terlalu banyak bentuk. Kalau cara Jemaah, saya beritahu dulu cara Jemaah. Kalau saya salah, minta diperbetulkan. Confirmation salah eh. Satu. Aku dah lupa. Satu, dua. Sekejap. Satu lagi. Sorry. Kau tak silap lah. Betul tak, Ma? Ya. Ni dia. Ini adalah confirmation cell. Ada banyak lagi, tapi yang saya paling ingat yang ni juga je. Minta maafkan saya sebab ingatan saya tak kuat macam korang. Dua zone, dua benda ni adalah kita nak cari kat mana guys? Kita cari kat dalam zone lah. Dalam zone ni. Dalam kotak, kotak, kotak zone kita ni. Faham tak? Apa yang dia buat? Apa yang dia lakukan? Sebagai contoh kita nampak sini ada second movement, dia pull back. Sini lah tempat kita re-entry by, re-entry by pula, astaghfirullahaladzim. Tempat kita entry cell. Nampak tak? Confirmation. Confirmation satu Jemaah. Sini ada resistance. Dia pull back kat sini. Sini dah tempat kita nak sell. Ini cara Jemaah. Cara Syah pula. Kebiasaannya. Ini sebab zone ni banyak kali dia test kat sini. Oh. Banyak sangat dia test. So korang tak nampak clear confirmation dia. Kebiasaannya confirmation saya.
saya akan tunggu price masuk zone. Macam ni kan, sebagai contoh ha. Ni price dah masuk. Price masuk, dia wajib close. Dia wajib keluar. Saya nak tunggu rejection je, senang cerita. Senang cerita, dia masuk, dia main. Zap, dia keluar kan kat sini kan. Dia dah keluar dan dia close bawah zone kita ni. Candle tu close bawah zone kita. So, waiting for pullback. Barulah saya akan entry. Faham tak? Ini sebab terlalu banyak. Price dah banyak sangat. So, korang akan jadi pening kepala nak tengok confirmation yang saya ajar tu. So, korang guna je confirmation yang Jemaah ajar. Sebab sometimes boleh pakai dekat Jemaah punya confirmation. Kadang-kadang saya punya confirmation tu agak kurang nampak zonnya, caranya. Tapi apa pun saya nak cakap, zon saya legit. Hai, nampak tak? Terlalu pucuk. Berapa pip running? 84 pips. Simple tak? Record daily. Tak payah buka candle pun eh. Daripada tadi korang nampak saya buka candle ke tak ada kan? Saya cuma nak mengesahkan valid SNR atau tak, saya hanya buka candle. Sebagai contoh yang ni kan. Support ni valid ke tak? Kita nak tahu. Nampak second movement tu ada. So, buka lah candle. Okay, baru kita nampak adanya candle bearish di dalam kenaikan dia. Nampak tak ni ada candle bearish? So, kita tahu lah. Okay, barulah valid. Bila dah valid, barulah kita mark zone dia. Barulah kita mark zone dia. Nampak ni, kita tanda support daily ni. Kita pergi kepada H4. Pergi H4. Jangan tengok yang kanan tu. Kanan tu dah running. Benda dah lepas. Benda dah running. So, pergi H4 kita cari dulu wajib dan sunat yang berdekatan dengan zone. Sama juga. Saya ulang balik eh. Kalau saya akan bagi tengah zonnya supaya saya tak keliru. So saya akan cari mana wajib sunat dalam, mana wajib dalam area sini, dalam area sini dulu. Kalau dah tak ada langsung, baru saya akan pergi dekat kotak nombor 2, iaitu kotak yang kanan kita. Barulah saya akan ambil sama ada sini dengan sini ataupun sunat sini satu. Nampak ni ada sunat satu. Kalau kata tak ada benda ni eh, kalau tak ada benda ni tadi, kita akan ambil yang belah kiri, kita akan ambil sunat ni satu. Sebab apa? Big movement. Dan juga wajib yang ni. Nampak tak? Big movement. Simple of that. Simple as that. Turunlah dia. So kalau macam ni, korang tunggu je berlakunya breakout kotak ni. Dia break kotak ni, korang, dia pull back. Sinilah tempat korang akan FM. Simple. So tadi kita ambil breakout H4 daily kan. So saya ambil contoh untuk breakout H4 pula. H4. Dari breakout ni okay, kita ambil breakout ni. Wassalim salamat. Kita, sebelum kita nak ambil tanda, kita kena tengok SNR tu valid ke tak. Faham tak? Macam contoh yang ni kan, kita nak ambil zone ni, support ni, valid ke? Kita tengok, oh tak valid. Kenapa tak valid? Sebab tak ada second movement. Simple. Nampak tak? Dia terus naik je. Dia tak ada second movement kat sini. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. So, tak payah pakai benda tu. Kita ambil yang, ambil yang bawahnya. Kita ambil yang bawah ni. So, tanda. Alright? Ah, tak apa, tak clear kan zone ni kan? Bila korang tak clear, jangan masuk. Saya jenis saya jenis tu je. Kalau saya tak nampak, saya tak nak ambil. Saya takkan ambil. So, saya ambil je lah yang ni. Breakout support ni. Ini nampak, nampak strong kan? Second movement dia. Yes! Sorry lah. So, nama pun webinar short sendiri. Naik, turun, naik. Sini ada second movement. Ada candle bearish. So, valid. Dah valid. Kita buat apa? Kita buka line chart balik. Dah tanda kotak H4. Kita akan pergi ke H1. Kita pergi kepada H1. Alright. Bila kita pergi kepada H1, sama juga. Nanti korang cakap saya dah tengok sebelah. So, saya kecilkan lah. Sama juga. Bahagi tengah. Kotak nombor satu, kotak nombor dua kita. So, kita ada dua kotak. So, kita akan cari yang berdekatan dengan zone ni dululah. Faham tak? Yang ni tak valid dah sebab terlalu jauh. Kita akan cari dalam zone ni dulu. Mana wajib dan sunat yang ada boom. So, kita akan ambil yang ni dulu. Ini ada satu wajib. Nampak tak? Sub, sub, soy. Sini ada second, bukan second movement eh. Sorry, sorry. Sini ada wajib. Wajib yang boom. Pergerakan sampai je terus. Sub, sub. So sini kita ambil wajib satu. Settle wajib. Mana lagi kita yang kita nampak ada wajibnya? Pergerakan dia besar. So kita ambil satu lagi kat sini. Nampak tak?
Sah. Ambil wajib. Dapatlah wajib-wajib. Tak ada pula sunat-sunat hari ni eh. Kita kita pakai wajib-wajib saja hari ni. Bagus juga pay USD card ni. Lama aku tak mapping. Dia bagi cantik-cantik lah zonnya. So kita ambil dua ni. Sini ada satu wajib. Sini ada satu wajib. So ambil je dua-dua ni. Kita pergi kepada M5 untuk confirmation. Untuk confirmation apa? Confirmation entry lah. Sampai lah eh. Nak tunjuk contoh je ni kat korang. Ha ni eh. Ha betul lah ni lah. Sekejap. Ha ni lah. Betul lah. Okay ni price baru break. Betul tak? Ni price baru break. Baru membreakkan zone yang tadi yang kita ambil ni. Pap dia break betul tak? Ni dia, dia dah breakkan zone. Nampak tak dia pullback kat sini? Shoe 6 ke tu? Nampak tak? Kat ni dia masuk. Sebab tu nama dia breakout beduk. Sampai beduk je. Ha, sebab tu Cikgu MB dia tak ajar confirmation. Tapi saya ajar juga confirmation supaya kita tak nak. Kita nak kurangkan lagi risiko tu. Kita nak low riskkan lagi risikonya. Price masuk. Ni confirmation saya ajar dia dengan select lah. Dia reject. Kat sini dia pull back sekali lagi. Kat sini lah baru kita entry. Ataupun kalau korang tak nampak. Dia dah masuk sini. Price dah masuk zone. Kat sini dia reject. Dia pull back je. Ha, ni lah memang entry je lah. Tak ada masalah. Ataupun kalau korang nak lebih cantik kan. Ataupun nak cakap orang cakap tu. Alamak eh. Terlepas lah Syah. Macam mana nak masuk eh. Sabar bos. Di sini kita ada zone FM. Apa yang saya cakap? Breakout saja berlaku je breakout kotak breakout beduk ni ataupun kotak hitam ni. Pak dia break je kan. Kat sini kita dah nampak dia dah break ah. Pak pak dia break FM ah, FM FM. Dia masuk sini FM. Turunlah. Simple je benda ni sebenarnya. Secara simple lah. Kat sini kan dia dah break kan. Saya kalau tengok macam ni saya dah tahu lah. Okey ni dah break ni. Kalau macam ni mungkin tak nampak strong lagi kan. Dia masuk dia masih main-main. Sebab kat sini kita dah nampak ada berapa candle tu yang memberikan zone tu. Sama juga saya guna benda yang sama. Satu, dua, tiga. Tiga candle strong. Dia masuk je sekali lagi sini kita dah boleh FM lah. Dan juga kalau kita guna confirmation jemaah. Kalau nak pakai kat sini pun boleh tak ada masalah. Kat sini ada. Nampak tak? Boleh pakai kat sini juga. Ini tempat FM. Dan tempat ni biasanya dia datang terus gerak. Maksudnya tu tak dia tak akan sidai kau lama-lama. Nampak tak? Dia akan terus terus running ya. Tak payah cakap banyak lah. Maaf. Berapa peak? Oh, jauh pun pergi. 100 lebih. Breakout H4 je. Itulah kebaikan, kehebatan breakout beduk. Yang saya memakainya pun. Aduh. So, kita akan pergi pula breakout H1. Sebab saya pakai breakout. Breakout H1 lah. Sebab saya buat sell. Sebab dekat zone, dekat USD CAD ni banyak setup sell je. Aku bagilah contoh sell dulu. Okay lah, contoh lah kat sini kita nampak ada support yang valid tak? Okay valid. So kita tanda je lah. Support ni dah kena break kan? Support ni kena break. So kita pergi kepada M30. Sampai tak? Okay sampai. So kita pergi M30. Kita screenshot. Ambil dulu zonnya. Mana zon yang berdekatan? Bagi dua dulu. Alright. Okay, kat dalam zon ni sekarang kita nak cari. Wajib. Sunat. Sunat. First, kita akan cari wajib dulu dalam zon ni. Ada tak wajib? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So, kita tengok sebelah. Ada wajib tak? Okay, kita nampak ada satu wajib. Ambillah satu mark. Mark. Okay, kita dapat satu wajib dekat belah kiri kita. Settle. Kita cari lagi. Ada wajib lagi tak dekat dalam zone ni? Tak ada, tak ada, tak ada. So, barulah kita akan guna yang budak sunat ni. So, tengok mana budak sunat ni yang ada. Ambil yang ni. Ambil yang ni. Nampak tak ni? So, kita dah tahu. Okay. Tanda je lah. Oh. Tapi biasanya jarang lah dapat benda ni. Sebab saya kurang pakai H1 ni. Kadang sampai, kadang tak sampai. Tak sampai ni rasanya.
Tak tahu lah kalau dia datang. Tak ada, tak sampai. Tak sampai lagi, guys. Kadang sampai, kadang tak sampai. Ha, tu lah isu dia kadang-kadang. Untuk H1 lah. H1 M30. Tapi kadang-kadang pun dia dapat juga. Sebab zone yang kita ni ambil ni memang memang valid lah. Dan breakout ni pun, breakout ni pun valid. Nampak tak? Ni baru, ni ini ini bukan dikira dia dia ambil tau. Ini dia baru break zone ni. Nampak tak? Dia baru break. Dia tak sampai pullback kat sini. Dia just pullback dekat kotak breakout je. Saya tak akan entry lah sebab ni kotak hitam saya. Dan saya tak akan, saya ada disiplin lah dalam entry saya. Dia dah jalan, pam, dia turun. Biasanya saya akan tunggu zone ni. Kalau tak sampai, tak apalah. Tak ada rezeki lah orang cakap. Saya buat setup lain. Faham tak? Simple je. Dan trading ni simple je. Kalau kita ambil contoh yang ni pun boleh. Tak ada masalah. Sebab kalau kita tengok kat H1 memang valid lah. Supportnya valid. Nampak tak? Cuma mungkin kita ambil terlalu bawah. Dan kita kena berbetulkan lah. Kemaskan lagi lah zone kita. Sebab memang kebiasaannya kita akan pakai breakout beduk ni dekat line chart saja. Kita guna, kita hanya menggunakan line chart saja. Tak pakai pun setup lain. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Breakout beduk usually TP dekat mana Syah? TP dia tengok zone kita. Kalau kita ambil zone tu H4, kita TP dekat resistant ataupun SNR yang terdekat dengan H4. Syah sayang. Okay Syah, thank you so much. Salam Syah, boleh tunjuk cara mudah identify zone breakout. Kadang dekat chart ada yang confused sebab noise. Saya dah beritahu tadi kan? Berapa banyak candle close luar kotak hitam baru boleh re-entry? 2 atau 3 zone? Sama juga. Sama juga. Saya gunakan macam teknik breakout beduk. Eh, breakout beduk pula dah. Teknik breakout valid. Breakout beduk SBR RBS. Boleh. Tak tahu lah. Saya tak tahu. Saya apa yang cikgu MB ajar, saya pakai je. Saya hormat semua cikgu-cikgu saya. Saya tak ada masalah. Some breakout dia dah jalan. Bila sentuh kotak biru tu, kenapa je? Ah, itu saya tak mampu nak menjawab Bang AJ. Kadang-kadang zone kita yang silap. Sebab saya pun tak perfect. Sometimes saya pun ada buat silap juga. Saya tanda marking zone kadang-kadang terlalu bawah, kadang terlalu atas. Kadang saya buat 3-4 zone. Itulah silap saya juga kadang-kadang. Saya tengah cuba perbaiki diri saya untuk kebaikan semua, insyaAllah. Di setup beduk, kita boleh FM dengan yakin dan selamanya ke Syah? Wallahualam. Setakat ni saya pakai, Alhamdulillah. 99, 90% win lah setakat ni. Kalau dia break kotak hitam tu, dia tinggal dia pullback, boleh FM tu Syah? InsyaAllah boleh. Biasanya saya pakai FM. Kalau dia break kat zone breakout tu, kira setup beduk lah kan? Yes. Kalau dia dah buat breakout, barulah korang boleh buat, boleh guna setup breakout beduk. Selagi tak ada berlakunya breakout, tak bolehlah guna setup breakout beduk. Understand? Faham eh? Syah, maaf tanya, kenapa kita highlight support tapi kita marking untuk sell? Maaf, tak faham. Kenapa kita highlight support tapi kita marking untuk sell? Support kena break jadi resistant lah bang. Oh, nak kena ajak SBR RBS ni korang. Korang tak Syah, faham ni? Ha. Kenapa tak jawab soalan bot ni? Apa? Sekejap lah, tengah tanya, orang-orang tengah tanya kan? Okay. Share recording nanti Syah share. Apa? Bot ni tanya apa ni? Syah sayang saya tak? Sayang awak so much. Ha, saya jawab secara ni lagi. Secara typing lagi. Dalam percakapan dan juga secara typing lagi. Dia merajuk tu. Ya. Di dalam webinar dia, kita tanya soalan, dia tak jawab. Dia buat bodoh je. Tapi kalau kita, kita layan mah. Itulah beza kita dengan Pok Nik. Kena tunggu confirmation juga ke dalam kotak hitam. Biasanya saya tunggu jugalah. Tapi kalau saya secara jujurnya, kalau korang tanya saya, saya akan entry je. Sebab tu kadang-kadang saya loss, kadang profit. Lebih baik korang disiplin lah dalam trade. Kalau korang masih belum ada, kalau masih mencari konsistensi. Kena tunggu apa ya. Usually Syah prefer breakout di time frame daily atau H4 atau H1? Saya biasa guna H4 atau daily lah. H1 saya jarang-jarang. Kalau saya bagi signal, saya kena pakai lah semua zone. Tapi akan jadi scalping lah. Resistance break, focus buy. Kalau zone beduk tu di break, Syah boleh counter dekat zone tu juga kan Syah? Yes, betul. Keistimewaan breakout beduk ni adalah kalau zone tu kena break, kan? Counter je sebagai buy. Sebagai contoh kan, sekejap eh. Kita buat balik eh. Contoh lah, ni contoh je. Wa'ala alihi.
SOP. Contohnya kan, zone ni adalah zone untuk kita nak sell tau. Zone ni adalah zone kita nak sell. Apa kena break kan. Korang tunggu je zone ni untuk dia datang balik, barulah kita sambung fly. Zone ni akan digunakan sebagai sell kalau asalnya sell. Tapi kalau dia kena break, korang tunggu je zone ni untuk dia pull back dan korang sambung untuk buy. Ini juga boleh digunakan sebagai buy. Ha, itulah case memang unbreakout beduk. Cuma kotak hitam ni kau janganlah tunggu dia. Kalau kau dah buy, janganlah tunggu dia pull back kat sini baru kau nak FM. Mabuk lah kau. Cari yang tempat lain untuk nak FM. Faham tak? Ha, tapi kebiasaannya, alhamdulillah lah. Setakat saya pakai breakout beduk ni, alhamdulillah boleh profit. Ha, yang penting kena cari lah konsistensi masing-masing. Alright? So saya stop dulu recording. Saya rasa dah enough untuk malam ni.